Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Danyon Merahanlan 1 Letkol Marinir Farik MTR Opsla, didampingi Nyonya Ade Farik mengikuti acara tabur bunga bersama Lantamal 1 di perairan Belawan. Upacara tabur bunga tersebut dipimpin dan Lantamal 1 Brigjen TNI Marinir 1 Made Wahyu Santoso dengan menggunakan KRI Tarihu 829 dan KRI BOA 807. Dan Lantamal 1 Belawan mengatakan tujuan acara tabur bunga di laut adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran heroik di Laut Arafuru yang dipimpin Komodor Yos Sudarso. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.